hari ini ada Bapak Danis Dan Sumadilaga, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum Letkol Martinus Sitompul. Selamat malam Pak Martinus. Selaku panelis pengamat transportasi dari Universitas Indonesia. Dan juga ada Bapak Luara di studio, rekan-rekan dari Universitas Pancasila, Universitas Persada Indonesia, ya, Transistan Indonesia. Ini kemudian terpanjang ketika mereka melakukan perjalanan mudik kemarin. Lama, terjebak di Brexit. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait kemacetan pada arus mudik 2016 ini, kita akan simak informasi berikut. Siapa yang harus bertanggung jawab? Nyatanya sejumlah pihak saling lempar tanggung jawab. Saya akan langsung membahas dengan pertanyaan pertama, siapa yang lalai hingga menyebabkan adanya kemacetan panjang di Brexit? Terus siapa yang lalai? Ya. Sebenarnya kesalahannya. Ya. Kita sesuai tugasnya. Baik. Ada terakhir solusi untuk mudik di Indonesia yang sebenarnya bertahun-tahun sudah terjadi tapi kok ya masih terus masih ditingkatkan antara pemangku kepentingan yang mengurusi soal mudik atau kalau bisa kita sebut adalah panitia besar mudik di Indonesia dan juga pekerjaan rumah paling penting menyediakan transportasi massal untuk masyarakat Indonesia sebagai solusi jangka panjang. Saya Sidney Setiarani mengakhiri dua malam hari ini. Terima kasih banyak kepada tim Pak Martinus, Pak Tulus dan juga Pak Dekapani telah hadir di satu arah. Kita akan jumpa lagi.